Kisah Pendekar Bongkok, Jilid 33. Sieliong kini yakin bahwa pengalamannya di dalam kuburan telah mendatangkan suatu tenaga sakti yang luar biasa baginya. Dia sudah dapat menyerap tenaga sakti Intisari Bumi. Dengan tenaga sakti yang dahsyat itu, dia mampu bergerak dengan kecepatan yang berlipat ganda dibandingkan sebelum dia menguasainya. Karena itulah maka dia merasa yakin akan dirinya karena walaupun sebelah lengannya telah buntung, namun keadaannya jauh lebih kuat daripada sebelum lengan kirinya buntung. Dengan tenaga sakti dahsyat itu, dia dapat bergerak ringan bagaikan burung, sehingga dia mampu menyelinap cepat memasuki sarang para pemberontak itu tanpa diketahui para penjaga. Setelah mengetahui bahwa Kim Sim lama bersama para pembantunya sedang berada di ruangan silat. Dia pun meloncat naik ke atas genteng, lalu memasuki ruangan itu melalui atap yang dijebolnya. Kim Sim Lama, aku telah datang memenuhi undanganmu. Harap segera kau bebaskan Lingling, -ling berkata Xie Yong Suaranya juga mengandung wibawa dan karena suara itu dikeluarkan dengan pengerahan tenaga sakti, maka suara itu melengking dan bergema di ruangan itu, Mengandung tenaga yang menggetarkan isi dada kim sim lama dan para pembantunya. Sikap Siel Yong tenang saja walaupun dia melihat hadirnya bisian dan bonggan di situ. Oleh karena dia belum sempat berganti pakaian, maka pakaian yang kini melekat di tubuhnya masih pakaian ketika dia dikubur hidup-hidup, dan pakaian itu sudah kotor terkena lumpur. Lengan baju sebelah kiri tergantung lemas dan kosong. Sejenak ucapannya itu bergema di dalam ruangan dan setelah gema itu menghilang, suasana menjadi sunyi sekali. Sunyi yang menegangkan. Akhirnya Kim Sim lama dapat menguasai kekagetannya. Dia pun mengeluarkan suara tertawa untuk mengusir ketegangan dan wibawa pendekar bongkok. Pada saat tertawa, Kim Sim lama bukan sembarang tertawa, namun mengisinya dengan hikang sehingga suara ketawanya juga bergema dan menggetarkan jantung. Hahaha, pendekar bongkok atau sekarang telah menjadi pendekar buntung atau pendekar bongkok buntung bagus sekali. Kini engkau datang menyerahkan nyawamu. Sekarang hatiku pasti yakin bahwa engkau akan benar-benar mati karena kali ini kami tidak ingin gagal. Engkau akan mati di tanganku sendiri. Walaupun tahu bahwa dia menghadapi ancaman dan sedang berhadapan dengan Kim Sim lama bersama banyak sekali pembantunya, belum lagi para anak buahnya yang puluhan orang banyaknya di luar ruangan, namun si Elyong masih bersikap tenang. Kim Sim lama, engkau telah menculik Ling Ling dan menggunakannya sebagai umpan untuk memancing aku datang. Nah, sekarang aku telah datang memenuhi undanganmu. Bersikaplah sebagai laki-laki sejati, keluarkan ling-ling Orang susia yang sombong mendadak saja tai bolama Orang termuda Tibet Engkau hau yang terkenal berangasan itu telah meloncat dan memaki Tak perlu engkau menjual ladak Bukankah engkau datang ke Tibet untuk mencari Tibet Engkau Hou? Nah, kami berlima sudah berada di depanmu Tidak perlu pemimpin kami yang maju Hayo kami tidak engkau ho yang mempertanggungjawabkan semua perbuatan kami. Engkau mau apa? Sekali ini engkau tentu akan mati, bahkan tidak kebagian kuburan lagi. Empat orang saudaranya sudah pula bangkit. Mereka semua setuju dengan sikap Tai Bolama. Biarpun pernah mereka berlima mengeroyok, namun tidak dapat memperoleh kemenangan. Dan baru setelah Kim Sim Lama yang maju mereka semua berhasil menangkap Si Yong. Akan tetapi kini mereka sama sekali tidak takut. Mereka bahkan memandang rendah pendekar itu dan mereka ingin menebus kekalahan mereka. Kini setelah pendekar itu kehilangan lengan kiri, mereka yakin bahwa mereka akan mampu merobohkan dan membunuh pendekar bongkok. Si Yong memandang kepada mereka sejenak. Kemudian dia menoleh kepada Kim Sim Lama. Kim Sim Lama, apakah omongan Tibet Engkau Ho dan Engka sendiri dapat aku percayai? Tibet Engkau Ho hendak mengeroyok aku, apakah Engkau pun akan ikut turun tangan lagi membantu mereka? Lebih baik dari sekarang berterus terang saja, apakah Engkau ingin maju sendiri ataukah hendak mengeroyokku dengan semua pembantumu yang berada di sini? dan mengerahkan pula semua anak-anak buahmu. Xiao kini menyapa semua orang dengan pandang matanya dan sejenak pandang matanya hingga di wajah Bisian. Wanita itu menundukkan mukanya yang berubah agak pucat. Nyeri rasa hati Xiao melihat kehadiran keponakannya sebagai seorang di antara anak buah Kim Sim Lama. Ucapan ini mengobarkan kemarahan di dalam hati Tai orang pertama dari Tibet Ingo Ho, Memang dia harus mengakui bahwa dia pernah dikalahkan pendekar bongkok pada saat dia maju seorang diri saja. Akan tetapi sekarang, pendekar bongkok sudah kehilangan lengan kirinya. Jangankan dia maju berlima, bahkan seorang diri pun agaknya dia akan mampu merobohkan pendekar bongkok. Pendekar bongkok, dengarlah baik-baik. Kami, Tibet Ingo Ho, akan membunuhmu tanpa bantuan siapapun. Biarlah kami berlima mampus di tanganmu kalau sampai ada yang membantu kami. Kau yang sudah hampir mampus ini masih berani bertingkah dan mengeluarkan omongan besar. Nah, terimalah. Taiku lama meloncat ke depan, dan mendadak dia merendahkan tubuhnya sampai hampir berjongkok. Terdengar suara berkokokan dari dalam perutnya yang gendut itu. Kedua lengannya digerakkan menyelang dan selain perutnya yang gendut, juga kedua kakinya mengeluarkan suara berkerotokan. Kemudian, tiba-tiba saja dia meloncat jauh ke depan, kedua lengannya menyerang dengan dorongan kedua telapak tangan ke arah dada Siel Yong. Sebetulnya, orang-orang dengan kepandaian setingkat tiba Engkau Hou ini sudah langka sekali dan sukar dicari tandingan mereka. Tingkat ilmu mereka, baik ilmu silat atau ilmu batin, sudah amat tinggi dan ilmu pukulan yang dipergunakan Tai ku lama itu adalah Hek In Tai Hang yang, tangan awan hitam dan badai. Kekuatan yang luar biasa terkumpul di dalam perutnya yang gendut dan seperti seekor katak beracun, begitu kekuatan dari perut itu dilepaskan, maka segera terciptalah gerak serangan yang amat dahsyat. Seketika angin menyambar dahsyat dibarengi uap hitam mengepul ketika dua tangan yang terbuka itu meluncur ke arah dada Liang. Semenjak tadi Liang dapat menduga bahwa orang pertama tiba menggul hello itu akan menyerangnya dengan pengerahan tenaga sakti yang hebat. Dia tidak merasa takut, bahkan tanpa mengelak dia lalu mendorongkan tangan kanannya menyambut. Des, plak. Pada saat tangan kanannya menyambut serangan lawan. Lengan baju kiri itu menyusul dengan kecepatan kilat. Pertemuan tenaga sakti yang sangat hebat terjadi ketika tangan kanan pendekar bongkok bertemu dengan kedua tangan Taikulama. Pada saat itu pula, Taikulama terkejut sekali, wajahnya seketika pucat, dan mulutnya menyeringai kesakitan. Dia merasa seolah-olah semua tenaganya membalik, kemudian menghantam isi perutnya sendiri. Pada saat itu. Nampak sinar putih sudah menyambar dan mengenai tengkuknya Itulah sambaran lengan baju yang kosong Dan begitu terkenal lecutan ujung lengan baju ini Taipulama terjungkal dan muntah darah Ketika empat orang adiknya memeriksa Ternyata orang pertama Tibet Engkouhou itu telah tewas Dalam segerakan saja, Taipulama, orang pertama Tibet Engkouhou telah lewas di tangan pendekar bongkok yang hanya memiliki tangan tunggal Yaitu yang kanan saja Empat orang pendekar lama itu selain terkejut Juga marah bukan main Tai si lama sudah mencabut cambuknya Tai pe lama mencabut sepasang pedang Tai hok lama melolos rantai bajanya Dan tai bolama juga menyambar tombaknya Mereka berempat lalu mengepung dan menerjang dengan ganas Sementara itu Kim Sim lama memandang dengan wajah agak berubah. Apa yang baru saja terjadi sungguh mengejutkan hatinya bukan main. Dia tahu betapa lihainya Tai Lama, orang pertama tiba penggol dengan ilmu pukulan Hek In Tai Hang Chiang itu. Akan tetapi dalam segebrakan saja, Tai Lama tewas di tangan pendekar bongkok. Padahal, pendekar bongkok sudah tidak berlengan kiri lagi. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Pikirnya, sebelum lengan kirinya buntung pun, pendekar bongkok tidak mungkin dapat menewaskan Taiku Lama seperti itu. Mungkinkah dia mendapatkan ilmu baru? Rasanya hal itu tak mungkin terjadi. Baru beberapa hari saja lewat semenjak pendekar bongkok buntung lengan kirinya. Bagaimana mungkin dalam waktu beberapa hari saja sudah memperoleh ilmu yang demikian dahsyatnya? Akan tetapi. Sekarang sepasang matanya terbelalak penuh kekagetan dan keheranan. Pendekar bongkok memang jelas bukan pendekar bongkok yang tempo hari sebelum lengan kirinya buntung. Menghadapi hujan serangan empat orang yang sedang marah dan sakit hati itu, pendekar bongkok hanya menggerakkan tangan kanannya dengan gerakan mendorong-dorong, sedangkan lengan baju kirinya menyambar-nyambar. Hebatnya, semua senjata empat orang harimau Tibet itu selalu terdorong membalik sebelum bertemu dengan tangan kanan, dan setiap kali bertemu ujung lengan baju kiri, seolah-olah dari tubuh pendekar bongkok keluar semacam tenaga sakti yang dahsyat dan yang merupakan perisai yang melindungi tubuhnya. Setelah pendekar bongkok, selalu menangkis pengeroyokan lawan, seolah-olah hendak menguji tenaga mereka. Tiba-tiba pendekar bongkok mengeluarkan suara melengking tinggi dan tubuhnya membungkuk ke depan, kaki kanan ditarik ke belakang dan tubuh atasnya yang bongkok itu lurus ke depan. Tangan kanannya mencengkeram ke depan dan lengan baju kiri yang tadinya ditarik ke belakang, membentuk garis lurus bagaikan seekor naga meluncur. Tiba-tiba ujung lengan baju kiri yang agaknya membentuk ekor naga itu menyambar ke depan. Terdengar suara bersiutan dan disusul pekik dan robohnya empat orang pendeta lama itu susul menyusul. Matthew Kim Sim lama terbelalak ketika melihat betapa empat orang pembantunya itu roboh untuk tidak bangun kembali karena ternyata mereka telah tewas. Juga para pembantunya yang lain terbelalak, hampir tidak percaya akan apa yang mereka lihat. Betapa mungkin pemuda bongkok yang lengan kirinya sudah buntung itu mampu membunuh lima orang Tibet Engkau Hau yang terkenal sakti itu dalam waktu demikian singkatnya. Kim Sim lama sendiri menjadi gentar sekali melihat kesaktian luar biasa yang dimiliki pendekar bongkok. Kalau Tibet Engkau Hau roboh dalam waktu demikian singkatnya, dia sendiri pun akan sukar untuk dapat menandingi pendekar bongkok. Maka, tanpa malu-malu lagi dia kemudian mengeluarkan aba-aba, memerintahkan para pembantunya untuk maju mengeroyok. Juga dia berseru agar pasukan yang berada di luar bersiap-siap mengepung. Kim Simlama, bebaskan Lingling -ling dan aku tidak akan mencampuri urusanmu, bentak Siel Yong. Bukan khawatir akan pengeroyokan terhadap dirinya melainkan khawatir akan nasib Lingling -ling yang terjatuh ke dalam tangan para pemberontak Tibet ini. Akan tetapi tentu saja Kim Sim lama tidak mempedulikan permintaan ini. Pemuda ini terlalu berbahaya baginya, apalagi dia sudah membunuh Tibet Ingo Ho, pembantu-pembantu utamanya yang merupakan tangan kanan baginya. Pendekar bongkok harus dibasmi. Bunuh dia perintahnya sambil menggerakkan tangan, matanya berkilat marah. Semua pembantunya sudah menghunus senjata, kecuali Yao Bixian. Ia hanya duduk termenung. Ia terkejut dan kagum bukan main melihat pamannya yang bisa membunuh tibet engkau ho sedemikian mudahnya. Pamannya yang sudah buntung lengan kirinya itu ternyata menjadi semakin sakti. Diam-diam ada perasaan girang menyelinap di hatinya. Ah. Kalau saja pamannya itu tidak membunuh ayah kandungnya, ingin rasanya ia mencabut senjata untuk membantu pamannya menghadapi pengeroyokan semua orang itu. Dia akan rela mengorbankan nyawanya untuk membela pamannya yang dikasihinya itu. Akan tetapi, pamannya telah menjadi musuh besarnya, telah membunuh ayahnya. Kini ia termangu, tidak mau ia ikut mengeroyok. Memang ia sudah bersumpah untuk membunuh Xie Yong, untuk membalaskan dendam ayahnya. Akan tetapi, ia tidak sudi mengeroyok pendekar bongkok bersama orang-orang yang sesat itu. Akan tetapi, pada saat Xie Yong menghadapi pengepung para pembantu Kim Sim Lama yang terdiri dari orang-orang pandai, diantaranya terdapat Cho Abonggan, Lan, Ki Tok Lama, dan belasan orang pendeta lama lain. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai gegap gempita di luar sarang gerombolan pemberontak itu, disusul suara pertempuran besar. Kim Sim Lama terkejut, apalagi ketika seorang prajurit tergopoh-gopoh melapor bahwa sarang mereka diserbu oleh pasukan yang dipimpin oleh para pendeta anak buah Dalai Lama. Kim Sim Lama cepat melompat keluar dari ruangan itu, diikuti oleh para pendeta lama lainnya. Keadaan menjadi geger dan orang-orang agaknya demikian bingung dan panik mendengar bahwa tempat itu diserbu oleh pasukan Dalai Lama sehingga mereka seperti telah melupakan pendekar bongkok. Si Eliong juga tidak tahu harus berbuat apa. Orang-orang itu berlompatan pergi, juga Chao Abong Gan dan yang tinggal di situ akhirnya hanya di Bisian. Mereka berdiri saling pandang, dan melihat pandang mata penuh kebencian dari gadis itu, Xie Liong menghela napas panjang. Di kata Xie Liong lirih. Akan tetapi, saat itu, ketika mereka berdiri hanya berdua saja di dalam ruangan yang luas itu, di teringat akan nasibnya, teringat betapa ayahnya terbunuh oleh pemuda bongkok ini. Bahkan pemuda bongkok ini yang membuat ia pergi meninggalkan ibunya, merantau bersama Bonggan dan akhirnya ia ternoda oleh Coa Bonggan, sutenya sendiri. Semua ini membuat hatinya terasa perih, dan semua ini gara-gara si Kalau saja pamannya itu tidak membunuh ayahnya, tentu tidak akan sampai terjadi semua ini. Si akhirnya kita dapat berhadapan satu lawan satu. Engkau harus menebus nyawa ayah, bersiaplah bisian mencabut pedang Pek Lian Kiam. Akan tetapi, Xie mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala dengan sinar mata duka. Dia maklum bahwa Bisian masih menuduh dia sebagai pembunuh Yau Sangkok, ayah gadis itu, suami encinya. Percuma saja dia menyangkal. Bisian, tolonglah aku. Katakan di mana Ling-Ling. Aku akan membebaskannya, Lalu pergi dari sini. Pada saat itu, Bonggan memasuki ruangan sambil berseru, "Suci, mari kita pergi!" Melihat betapa pemuda itu memegang lengan lingling, Xiaoliung segera melangkah menghampirinya. Lepaskan lingling, -ling. Bonggan tersenyum mengejek, "Mundur, kamu! Bongkok!" Atau akan kubunuh gadis ini di depan matamu. Mendengar ancaman itu, Xiaoliung terkejut, dan dia pun menahan langkahnya. Dia bisa saja menyerang Bonggan, akan tetapi dia khawatir kalau-kalau pemuda jahat itu akan lebih dulu membunuh Lingling. -ling. Melihat sutenya hendak menjadikan gadis peranakan Tibet itu menjadi sandera, Bisian mengerutkan alisnya. "Sute, lepaskan gadis itu. Air tidak bisa suci." Dia lihai sekali, "Kalau dia bergerak, aku akan bunuh gadis ini lebih dulu tanpa malu-malu, Bonggan berseru. Pengecut, di Sian memaki. Aku pun tidak membutuhkan bantuanmu kalau engkau takut kepada Siel Yong. Biarlah aku sendiri yang akan menuntut balas atas kematian ayahku. Bebaskan gadis itu, kataku. Bonggan memandang dengan bingung. Dia menoleh keluar dan mendengarkan suara pertempuran yang tengah berlangsung di luar. Baiklah, pendekar bongkok, Siel Yong. Janjilah lebih dahulu bahwa engkau tidak akan menyerangku kalau aku bebaskan gadis ini. Tentu saja dia merasa takut karena tadi dia melihat sendiri betapa pendekar bongkok telah dapat membunuh lima orang Tibet Engkau dengan mudahnya. Dia tahu bahwa dia bukanlah lawan pendekar bongkok yang kini menjadi amat sakti itu. Dan dia sudah membuntungi lengan kiri pendekar bongkok, maka ia merasa jare kalau kalau pendekar bongkok akan membalas dendam dan membunuhnya. Siel Leong menatap wajah Choa Bonggan dengan sinar mata mencorong. Kalau engkau tidak mengganggu gadis itu dan membebaskannya, aku tidak akan menyerangmu. Akan tetapi kalau engkau mengganggunya atau membunuhnya, demi tuhan, lari kemanapun pun engkau, akan kukejar sampai dapat. Bonggan bergidik melihat metu yang mencorong itu dan dia mendorong tubuh Lingling -ling ke arah Xia Gadis itu yang sejak tadi diam saja hanya memandang kepada Xia dengan muka pucat, terhuyung ke arah Xia yang segera menyambut dengan rangkulan penuh kasih sayang. Lingling -ling. Liong Koko, ahaha, Liong Koko tiba-tiba saja Ling Ling menangis teredusa sedang di atas dada X Air matanya membanjir seperti bendungan pecah. Kalau tadi ia hanya diam saja dengan muka pucat, kini tangisnya tak dapat ditahan lagi, membuatnya sesenggukan dan tersedu-sedu. Suci, marilah kita cepat pergi. Pertempuran terjadi di luar, jalai lama dan pasukannya telah menyerbu. Kalau terlambat, kita celaka," kata Bonggan. "Pengecut, engkau boleh pergi. Aku tidak akan pergi." Aku harus membalaskan kematian ayahku. Dia telah membunuh ayah, maka dia harus menebus nyawa ayahku, atau aku akan mati pula di tangannya. Bisian, aku tidak membunuh ayahmu. Sieliong yang masih mendekat, lingling -ling yang menangis itu membantah lemah. Tak perlu bohong, tak perlu menyangkal. Apakah hengkau juga ingin menjadi pengecut yang tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatanmu, Sieliong? engkau adalah pembunuh ayahku, maka bersiaplah, mari kita selesaikan dengan mengadu nyawa. Sieliong bukan pembunuh ayahmu, bisian mendadak terdengar teriakan seorang wanita dan muncullah Sielan Hang bersama Li Bong Tek di pintu ruangan itu. Ibu Uu Bisian berseru, memburu kepada ibunya. Mereka saling rangkul. Ibu, apa artinya ucapanmu tadi? Bisian, anakku. Percayalah, Xie Liang bukan pembunuh ayahmu. Aku yakin akan hal itu. Ibu Bishan memandang kepada ibunya dengan hati penasaran. Kalau bukan dia yang membunuh ayah, habis siapa? Engkau mau tahu siapa pembunuh ayahmu? Dialah orangnya. Jari telunjuk Xie Lanhang menunjuk ke arah Choa bonggan yang seketika pucat dan terbelalak. Karena semua mata kini ditujukan kepadanya, dia menjadi gentar dan tanpa disadarinya. Dia melangkah mundur sampai menepet ke dinding. Ibu, apa artinya ini? Sutechoa Bonggan yang membunuh ayah? Bagaimana pula ini? Ibu, aku menjadi bingung, aku tidak mengerti. Bisian masih meragu karena hal itu dianggapnya tidak masuk akal. Tidak benar, suci, itu fitnah saja Bonggan mencoba untuk membantah walaupun wajahnya sudah menjadi pucat sekali. Diam kau bentak Bisian. Ibu tidak akan menuduh dengan fitnah. Ibu, jelaskanlah agar aku dapat mengerti. Bisian, setelah engkau pergi, aku lalu melakukan penyelidikan mengenai kematian ayahmu. Dan hasilnya sungguh mengejutkan sekali. Malam itu, ayahmu pergi ke rumah pelesir, tempat para pelacur dan ayahmu minum arak sampai mabok di tempat itu. Akan tetapi, menurut keterangan para pelacur di sana, Sebelum ayahmu tiba, di sana ada seorang tamu lain. Ayahmu melihat tamu itu, dan tamu itulah yang sudah membunuh ayahmu. Siapa, siapa dia, ibu? Tamu itu adalah dia, Coa Bonggan ini. Bohong teriak Bonggan. Apa perlunya aku membunuh ayahmu, Suci? Hem, apa perlunya Sialan Hang berkata? Suamiku sudah melihatmu di rumah pelacuran dan engkau tentu merasa takut kalau kalau suamiku sampai menceritakan kelakuanmu yang hina itu kepada puteriku. Engkau telah jatuh cinta kepada puteriku ini, bukan? Tentu engkau tidak ingin puteriku mendengar bahwa engkau berkeliaran dan bermain gila di rumah pelacuran, maka engkau lalu membunuh suamiku yang sedang mabok. Kemudian, untuk menghilangkan jejak, Engkau menyamar sebagai adikku dan melempar kedok itu di dekat kamar Siel Yong. Air, pantas saja dia bersikeras untuk membunuhku, dan telah berhasil membuntungi lengan kiriku. Tentu untuk menghilangkan jejaknya sama sekali, kata Siel Yong yang masih merangkul Ling Ling. Bisian kini menjadi pucat, sepasang matanya terbelalak memandang pada bonggan. Saking kagetnya, herannya dan marahnya ia sampai merasa hampir pingsan. Ling Ling meronta lepas dari rangkulan Xie ketika mendengar ucapan Xie Liong. Koko, jadi dia itulah yang sudah membuntungi lenganmu. Keparat Jahanam Ling Ling berlari menghampiri Bong Gan dengan sikap seperti seekor singa betina yang hendak menyerang dengan cakaran dan gigitan. Ling Ling, kesinilah. Namun, seruan Xie itu telah terlambat. Bonggan secepat kilat sudah menyambar lengan ling-ling dan menilikungnya. Dia kini tersenyum menyeringai dan memandang kepada semua orang dengan sikap menantang. Kalian semua mundur. Kalau ada yang berani maju, akan kubunuh gadis ini. Melihat betapa ling-ling kembali menjadi tawanan Bonggan, tentu saja pendekar bongkok tidak berani berkutik. Juga sialan Hong dan Li Bong, teks yang keduanya sudah memegang pedang masing-masing tidak berani maju. Akan tetapi, bisian tidak peduli. Dia melangkah maju menghampiri sutenya, pedang pelian kiam masih terhunus di tangannya, matanya tidak pernah berkedip, terbelalak memandang kepada pemuda itu. Coa bonggan, kau, kau, yang telah membunuh ayah katanya lirih, seperti orang bertanya juga seperti orang meragu dan tidak percaya. Suci, mundur kau. Akan kubunuh gadis ini kalau engkau tidak mau mundur bentak bonggan. Bunuh aku. Keparat jahanam kau. Bunuh aku lingling -ling meronta, lalu setelah lengan sebelah terlepas, ia nekat mencakar dan menggigit. Hayo bunuh aku. Jahanam busuk kau, bunuh aku. Engkau telah membuntungi lengan liong koko. Hayo kau bunuh aku bagaikan gila lingling -ling menubruk ke arah pedang yang dipegang bonggan. Pemuda ini kewalahan juga ketika Ling-Ling meronta, mencakar dan menggigit. Ketika ia hendak menggerakkan tangan kiri untuk menotok, hal yang tidak mudah karena tubuh gadis itu meronta dan menggeliat-geliat, tiba-tiba Ling-Ling dengan nekat menubruk ke arah pedang. Pedang yang runcing itu memasuki perutnya dan darah muncrat ketika dengan lunglai, Ling-Ling roboh. bonggan terbelalak. Dia meloncat ke belakang sambil menarik pedangnya. Ling Moy, Secepat kilat pendekar bongkok meloncat dan menyambar tubuh Ling Ling yang mandi darah. Sekali memeriksa, tahulah dia bahwa sia-sia saja menolong gadis itu. Gadis itu dalam keadaan sekarat. Ling Ling, ah, Ling Ling, kenapa kau harus lakukan itu? Si Eliong menangis, mengguncang tubuh gadis itu dan menciumi mukanya. Ling Ling menggerakkan bibirnya, berkata lirih. Koma aku, aku lebih baik mati, koko, aku tidak berharga lagi, dia, dia telah monodaiku, dan ia pun terkulai, tewas dan tak bernyawa lagi. Ling Moi, Ling Moi. Xiao Liang mendekap mayat yang masih hangat itu dan menangis sesenggukan di atas muka dan lehernya yang basah oleh air matanya. Dia tidak peduli betapa pakaian dan tubuhnya penuh darah yang mengalir keluar dari luka di perut Ling Ling. Dia merasa seolah-olah nyawanya sendiri yang melayang. Baru dia menyadari betapa dia sangat menyayang gadis ini, betapa amat berat berpisahan dengannya. Jahana mengkau, Coa Bonggan sekali meloncat, Disian sudah berada di depan pemuda itu, sepasang matanya seperti dua bola api yang bernyala. Engkau sungguh seorang manusia berhati iblis. Aku yang dahulu memujuk suhu untuk menolongmu dan mengambilmu sebagai murid. Ternyata engkau lebih rendah daripada seekor binatang. Engkau sudah membunuh ayahku, engkau sudah membuntungi lengan kiri Paman Siel Kini aku tahu, engkau sudah menodai aku dengan tipu muslihat. Dan engkau masih begitu keji untuk menodai ling-ling yang menjadi tawanan. Choa Bonggan, kalau aku tidak membunuhmu, aku akan menjadi setan penasaran. Kini, bonggan kelihatan ketakutan sekali. Dia tadi hendak mempergunakan lingling -ling sebagai sandera untuk menyelamatkan diri, akan tetapi tidak disangkanya lingling -ling dengan nekat membunuh diri. Dia menoleh ke arah satu-satunya pintu di ruangan itu. Di sana sudah berdiri Sialan Hang dan Li Bong Tek dengan pedang di tangan, siap untuk menghadangnya dan mencegah dia melarikan diri. Dan pendekar bongkok yang ditakutinya itu masih menangis sambil mendekap mayat Ling Ling. Kalau saja dia dapat merobohkan sucinya, maka masih ada harapan baginya untuk menyelamatkan diri selagi pendekar bongkok asyik menangisi kematian kekasihnya. Yang ditakutinya hanya pendekar bongkok. Biarpun dia tahu akan kelihayan sucinya, bagaimanapun juga dia masih sanggup menandinginya. Bisian, ingatlah, engkau sudah menjadi istriku. Mari kita pergi dari sini, melupakan segalanya dan hidup sebagai suami istri yang berbahagia berdua. Dia masih mencoba untuk membujuk, akan tetapi pada saat itu, pedangnya bergerak menusuk ke arah dada Bisian. Memang pemuda ini curang sekali, dan amat licik. Dia sengaja bicara untuk membuat Bisian lengah dan hampir dia berhasil. Bisian yang mendengar ajakannya itu merasa begitu muak sehingga ia menjadi lengah dan ketika Bonggan menusukkan pedangnya secara tiba-tiba, ia pun terkejut. Tak ada kesempatan lagi untuk menangkis sehingga dia segera melempar diri ke samping untuk menghindar. Akan tetapi ujung pundaknya, pada pangkal lengan, masih tercium mata pedang yang membuat baju dan kulit di bagian itu terobek dan berdarah. Jahanam Bisian memaki dan kini ia menyerang dengan pedangnya. Demikian marahnya Bisian sehingga serangannya amat ganas dan dahsyat. Bonggan yang sebetulnya diri itu lalu menangkis dan balas menyerang. Terjadilah pertandingan pedang yang seru dan mati-matian antara Suci dan Sute ini antara dua orang muda yang tadinya akan menjadi suami istri. Bisian menggerakkan pedang dengan penuh semangat dan penuh kebencian, dengan nafsu membunuh berkobar-kobar. Sebaliknya Bonggan melawan dengan perasaan gentar dan bingung. Dia mengharapkan dapat bertahan cukup lama agar bisa memberi kesempatan kepada kawan-kawannya untuk datang membantunya. Bonggan sama sekali tidak tahu bahwa keadaan Kim Sim Lama dan anak buahnya tidak lebih baik daripada keadaannya. Mereka itu sudah terkepung dan kini Kim Sim Lama bahkan sudah dikeroyok oleh Kongka Lama sendiri yang dibantu oleh banyak pendeta lama yang berkepandaian tinggi. Dan anak buah pemberontak itu pun sudah terhimpit oleh pasukan Dalai Lama, banyak yang roboh dan banyak pula yang terpaksa menyerah karena sudah tidak mampu melawan lagi. Sielion telah mampu menguasai dirinya lagi. Dia masih memangku mayat ling-ling, dan kini dia tidak lagi menangis. Dia mengangkat muka memandang perkelahian yang terjadi antara Bisian dan Bonggan. Dia merasa iba sekali kepada Bisian. Dia tadi mendengar pula pengakuan Bisian bahwa keponakannya itu telah pula dinodai oleh Bonggan. Betapa jahatnya pemuda itu! Kalau saja pemuda itu tidak sedang berkelahi mati-matian melawan Bisian, tentu dia sudah menerjangnya. Pemuda itu terlampau jahat untuk dibiarkan hidup. Akan terlalu banyak orang yang akan menjadi korban kejahatannya. Akan tetapi, dia tidak bergerak untuk membantu Bisian. Dia dapat melihat betapa pemuda itu tidak akan mampu mengalahkan Bisian. Biarlah, biarlah Bisian yang akan menghukumnya. Gadis itu lebih berhak. Sialan Hong yang berdiri di ambang pintu untuk menghadang bonggan melarikan diri, ditemani oleh Li Tek, memandang ke arah perkelahian itu dengan mata basah dan wajah pucat. Ia pun merasa amat iba kepada putrinya. Putrinya telah ditipu oleh setenya sendiri yang sangat jahat. Bukan hanya puterinya memusuhi si Liong yang tidak berdosa, bahkan puterinya sudah dinodai pemuda itu yang ternyata adalah pembunuh suaminya. Ia pun dapat merasakan betapa pedih hati putrinya. Tadi ia hendak meloncat dan membantu putrinya, akan tetapi lengannya dipegang oleh Li Bong Teg. Ketika ia menoleh, pendekar Kun Pai itu menggeleng kepalanya. Tingkat kepandaian mereka terlalu tinggi. Berbahaya bagimu dan bagi puterimu sendiri kalau engkau membantu. Kulihat puterimu tidak akan kalah, demikian kata Li Libongtek Li sendiri juga tidak berani membantu karena kalau hal ini dia dia bukan membantu Bisian, sebaliknya malah akan menjadi penghalang gerakan gadis yang amat lihai itu akan tetapi dia tetap berjaga-jaga dan tentu akan membantu kalau sampai putri wanita yang dicintainya itu terancam bahaya kekalahan. Pertempuran antara Bisian dan Bonggan kini sudah mencapai puncaknya. Sudah 40 jurus mereka saling serang dan walaupun Bisian selalu berada di pihak yang mendesak, namun Bonggan masih mampu mempertahankan diri dan belum juga roboh walaupun paha kirinya telah terobek kulitnya. Dan juga pangkal lengan kanannya sudah tersayat. Bisian sendiri hanya mengalami luka yang pertama tadi, ketika pangkal lengan kirinya robek kulitnya oleh serangan pertama yang curang. Kini pedang pe Lian kiam lenyap bentuknya, berubah menjadi sinar putih bergulung-gulung dan yang menghimpit lawan sehingga sinar pedang yang dimainkan bonggan semakin menyempit pemuda itu didesak terus, berputar-putaran di dalam ruangan yang luas itu. Dia maklum bahwa tidak ada jalan keluar melarikan diri, maka dia pun melawan mati-matian dan dengan nekat. Hai it! Untuk kesekian kalinya, pedang pek lian kiam yang bergulung-gulung sinarnya itu meluncur dan mencuat ke arah leher bonggan, kemudian bertubi-tubi pedang itu menusuk ke arah dada pemuda itu. Dasar ilmu pedang yang dimainkan di Sian adalah ilmu tongkat tung Hoat, ilmu tongkat pemukul setan dari Koai Tojin, dan jurus yang dimainkannya itu adalah jurus yang disebut menghitung tulang iga. Tentu saja, Bong dan juga mengenal jurus ini, dan dia sudah memutar pedangnya untuk melindungi bagian dada yang dihujani pedang sucinya yang ditangkisnya pada saat itu. Bisian menggerakkan tangan kirinya dan dengan jurus pukulan menghancurkan kepala setan. Tangan kiri gadis itu dengan tenaga sepenuhnya menghantam ke arah kepala bonggan. Plak. Biarpun bonggan sudah miringkan kepalanya, tetap saja pelipisnya terkena hantaman itu. Dia mengeluarkan jerit mengerikan dan tubuhnya terpelanting. Ketika itu, Bisian menubruk dan melihat ini, Xialing berseru kaget dan heran. Bisian, jangan. Namun terlambat, ketika Bisian menubruk, Bonggan yang matanya melotot besar itu menusukan pedangnya. Cap, pedang itu menembus dada Bisian dan keduanya lalu roboh terkulai. Bonggan tewas seketika, dan Bisian merintih-rintih. Bisian sialan hang lari menubruk puterinya yang tidak merintih lagi, melainkan memandang kepada ibunya. Ibu, maafkan, aku. Bisian, Anakku, Sielan Hang menjadi lemas dan ia pun pingsan dalam rangkulan li bong tek. Sieliong juga sudah berlutut di dekat bisian dan kini ia memangku kepala bisian seperti yang dilakukan kepada Ling Ling tadi. Setelah dia memeriksa, dia pun menarik napas panjang. Pedang di tangan bonggan tadi telah masuk terlalu dalam dan sukar baginya untuk menyelamatkan nyawa gadis itu. Bisian, Kenapa kau lakukan itu, tegur Sial Yong? Dia tahu bahwa gadis itu sengaja membiarkan dadanya ditusuk pedang. Gerakan gadis yang tadi menubruk merupakan bunuh diri, dan dia melihatnya dengan jelas. "Aku untuk apa? Aku hidup lebih lama, Paman. Kau, engkau mau memaafkan aku?" Sial Yong menunduk dan mencium dahi itu. "Tentu saja, engkau keponakanku yang tersayang." Bisian tersenyum walaupun wajahnya pucat sekali. Terlalu banyak darah membanjir keluar dari dadanya. Paman, kalau aku hidup, aku hanya akan menderita siksa batin, menyesali semua kebodohanku. Aku, aku ingin mati. Akan kuceritakan kepada ayah. Engkau tidak membunuhnya. Engkau, engkau pamanku yang baik. Bisian, Xie Liong memeluk dan mendekap kepala keponakannya itu. Sudahlah, jangan banyak cakap, aku memaafkanmu, engkau keponakanku yang baik. Paman, engkau amat mencinta. Ling Ling? Diingatkan kepada Ling Ling yang menggeletak tak bernyawa di dekat situ, Xie menoleh lalu memejamkan mata. Beberapa butir air mata mengaliri kedua pipinya. Dia mengangguk. Aku, cinta padanya, Bisian. Aku, aku cinta. Dan, aku, kau, Sayang padaku, Paman? Bukan? Kau sayang kepadaku? Dalam ucapannya itu terkandung permohonan yang demikian mendalam sehingga bagi Siel Yong merupakan tusukan pedang yang membuatnya tak dapat menahan tangisnya. Dia hanya mengangguk-angguk saja, mengangguk-angguk tanpa mampu menjawab. Bisian anakku Sielan Hang yang baru saja siuman, mengeluh dan menubruk bisian yang masih dirangkul Siel Yong. Wanita ini menangis terisak-isak. Ibu, katakanlah, engkau, memaafkan aku, ibu. Paman, Paman Leong juga, sudah memaafkan aku. Bisian merangkul dan di antara isaknya dia berbisik. Ibu memaafkanmu, nak. Dan terdengar Bisian melepas napas panjang seperti orang yang merasa lega, akan tetapi itu merupakan nafas terakhir. Bisian sialan hang kembali jatuh pingsan. Pertempuran sudah berakhir. Kim Sim lama menjadi tawanan dalam keadaan luka-luka berat. Dia akan menjalani hukuman di dalam tempat hukuman khusus di Tibet, dihukum dan dikeram sampai akhir hidupnya. Dalai Lama sendiri turut datang melayat ketika jenazah Sian dan Lingling -ling sudah dimasukkan ke dalam peti mati dan disembahyangi. Juga para pendeta lama datang melayat ketika dua buah peti itu sedang dimakamkan. Setelah semua pendeta lama yang melayat berpamit dan meninggalkan tanah kuburan, yang tinggal di situ hanya Xie Liong, Xie Lanhang dan Li Bong Tek. Mereka masih duduk di atas tanah, di depan dua makam itu. Mayat para pemberontak yang tewas dalam pertempuran ditanam di sarang mereka yang kini berubah menjadi kuburan yang menyeramkan. Kini tiga orang itu duduk, tak berani mengeluarkan suara, tidak berani mengganggu keheningan saat itu, setelah semua orang yang berlayar pergi, mereka melamun dalam alam pikiran masing-masing. Sialan Hang melamun dan mengenangkan semua riwayat hidupnya yang penuh duri. Sejak ia seorang gadis remaja, kemudian dipaksa menjadi istri Yau Sangkok, sampai akhirnya melahirkan Bisian. Hidupnya hampir tak pernah bahagia. Bahkan akhir-akhir ini hidupnya menderita sengsara. Suaminya kembali ke dalam kehidupannya yang sesat. Kemudian suaminya terbunuh. Putrinya yang tadinya lenyap dan kembali menjadi gadis perkasa menuduh Sye Liong menjadi pembunuh ayahnya. Kemudian gadis itu minggat untuk mencari Sye Liong dan membalas dendam. Betapa ia selalu gelisah dan berduka, sampai ia berjumpa dengan Li Bong Tek dan timbul harapan baru dalam hidupnya. Akan tetapi, perjumpaannya dengan putrinya hanya untuk melihat putrinya tewas. Begitu pahit dan penuh kesengsaraan batin, akan tetapi kini dia hidup sebatang kera dan ada Libongtek tek di sampingnya. Akan datangkah masa bahagia dalam hidupnya? Ia melirik ke arah pria itu. Libongtek tek juga tengah melamun. Alangkah jantannya pria itu! Ia tahu betapa pendekar kunlun pai itu amat menyayang dan mencintanya. Semoga jalan hidupnya di depan akan lancar dan mulus dan penuh kebahagiaan untuk menebus masa lalu yang penuh derita. Li Bong Tek juga melamun. Dia juga membayangkan keadaan Xie Lan Hong, janda menarik yang dicintanya. Sungguh malang nasibnya, dan dia merasa semakin sayang karena timbul iba hati terhadap wanita itu. Seorang wanita yang tabah, bertanggung jawab. Seorang wanita yang akan menjadi istri yang amat baik. Dan sudah terlalu lama ia hidup menyendiri. Dia juga membutuhkan kelembutan seorang wanita, membutuhkan perhatian dan sentuhan cinta kasih seorang wanita. Selama ini dia tidak pernah tertarik kepada wanita dan baru setelah bertemu Sielan Hong, dia bukan hanya tertarik, bahkan jatuh cinta. Pada diri Lan Hong, dia menemukan segala syarat sebagai seorang calon istri. Dia ingin membahagiakan hidup wanita itu. Hidupnya kini mempunyai suatu arah, suatu tujuan. Ada seseorang yang membutuhkan dirinya, dia merasa ada gunanya hidup di dunia ini. Xielong si juga termenung. Selesailah sudah, pikirnya. Habislah sudah dan demikianlah hidup. Semua itu hanya bayangan, seperti awan berarak di angkasa, hanya selewatan saja. Segala cita, segala harapan, segala kesenangan hanya seluatan. Bukan, bukan itulah hak kekat hidup. Semua yang terjadi itu hanyalah permainan nafsu atas badan. Siai Tai Hiap. Panggilan itu menariknya kembali dari alam lamunan. Dia menoleh dan memandang. Li Bong Tek yang memanggilnya. Siai Liong mengerutkan alisnya, tak mengenal siapa laki-laki gagah perkasa ini. Dia hanya tahu bahwa pria ini datang bersama encinya, dan melihat pula betapa pria itu akrab dengan encinya, bersikap mencinta dan melindungi. Maaf, aku belum mengenal siapa to aku, katanya ragu. Encinya menghampirinya, dan duduk di dekatnya, memegang lengan kanannya sambil mengamati pundak kiri yang tak berferlengan itu. Adikku, aku tadi belum sempat minta maaf kepadamu. Maafkanlah encimu ini yang pernah meragukan kebersihan hatimu, Liong Te. Aku pernah meragukan engkau yang kusangka telah membunuh ayah bi Xian untuk membalas dendam kematian orang tua kita. Xie si Liong menarik napas panjang dan seketika menghalau semua kenangan itu. Tidak ada gunanya. Sudahlah, Encik Hong, tidak perlu kita membicarakan hal yang telah lalu. Bagaimana engkau bisa sampai ke tempat sejauh ini dan siapa pula Tuako ini? Dengan singkat Lan Hang menceritakan tentang penyelidikannya kemudian mengenai perjalannya ke Tibet untuk mencari adiknya dan putrinya. Dalam perjalanan itu, ketika diserang oleh segerombolan penjahat, Lito Ako ini yang menyelamatkan aku, Leong Bahkan Lito Ako lalu mengantar aku sampai ke Lhasa dan membantuku untuk mencari engkau dan Bisian. Litol, aku ini mewakili Kunlunpai untuk melakukan penyelidikan. Mengapa Tibet engkau Hou sampai memusuhi Kunlunpai dan selanjutnya kita bertemu di sini? Sial, Leong mengangguk-angguk. Dia tidak tertarik lagi akan cerita masa lalu yang hanya terisi banyak kenangan yang menyedihkan hatinya. Dia kemudian bangkit dan memberi hormat kepada Li Bong. -tek sambil berkata." kalau begitu terimalah hormatku dan ucapan terima kasihku bahwa engkau telah menolong enciku, Lito aku. Ahaha, jangan sungkan, Tai hiap. Sebagai seorang pendekar besar tentu engkau pun tahu bahwa di antara kita tak ada pertolongan, yang ada hanyalah pelaksanaan tugas untuk menentang kejahatan dan membantu yang menjadi korban kejahatan. Lito aku, sesudah apa yang kau lakukan kepada enciku, Harap jangan lagi menyebut Tai Hiap kepadaku Namaku Xie Liong Baiklah, adik Liong, dan terima kasih atas keramahanmu Kalau boleh aku bertanya, setelah semua peristiwa ini lewat, engkau lalu hendak pergi ke manakah? Liong Te, mari kita pulang saja ke timur Sudah terlalu lama kita enci dan adik berpisah, dan terlalu banyak kita berdua menderita kesengsaraan sudah tiba waktunya bagi kita berdua untuk hidup bersama dengan bahagia, adikku. Kata pula Sielan Hang dengan suara lembut membujuk. Akan tetapi Siel Yong menggeleng kepala dan menghela napas panjang. Maafkan aku, Emci. Akan tetapi, aku ingin bebas. Aku ingin menuruti suara hatiku. Aku ingin mengikuti gerak langkahku. Akan tetapi, adikku, aku ingin berdekatan denganmu. Aku ingin mencurahkan kasih sayangku sebagai MC-mu, ingin menghiburmu. Xie Yong tersenyum, bukan sekedar senyum bahkan wajahnya nampak sangat cerah. Pandanglah aku, Emci. Apakah aku membutuhkan hiburan? Semua sudah terjadi dan aku tidak merasa menyesal. Emci Lan Hong, aku tidak khawatir meninggalkan engkau, karena aku melihat bahwa ada seorang yang patut sayangi, kau hormati, dan kau harapkan perlindungannya, Xie lalu menatap wajah Li yang menjadi kemerahan. Pendekar Kun Pai ini tersenyum malu-malu, lalu menarik napas panjang dan dia pun kini menatap wajah Xie dengan sinar mata jujur. Liong Te, sungguh aku kagum sekali. Engkau selain memiliki ilmu yang sangat hebat, juga memiliki kewaspadaan. Baiklah, Aku ingin berterus terang saja, tepat seperti yang agaknya telah dapat kau duga. Aku jatuh cinta kepada Encien Lu. dan mengingat bahwa ia tidak memiliki anggota keluarga lainnya, maka aku ingin menggunakan kesempatan terakhir ini untuk minta persetujuanmu. Setujukah engkau jika aku melamar adik Sialan Hang menjadi istriku? Siel tersenyum gembira dan diam-diam, dia semakin suka dan kagum kepada Li tek Seorang laki-laki yang jantan. Seorang pendekar yang gagah perkasa dan jujur. Cepat dia memberi hormat kepada pendekar itu. Lito Ako, aku akan merasa berbahagia sekali apabila engkau menjadi cihuku, kakak iparku. Tentu saja aku merasa setuju sepenuhnya. Akan tetapi, semua keputusan akhirku serahkan pada Encilan Hong. Harap engkau ajukan sendiri lamaranmu kepada Enci Lan Hong. Biarpun dia merasa rikuh bukan main, namun sebagai seorang laki-laki yang gagah dan jujur, Li Bong Tek lalu menghadapi Lan Hang yang sejak tadi menundukkan mukanya yang menjadi kemerahan. Hang Moi, engkau sudah mendengar sendiri percakapan antara aku dan adikmu. Nah, biar aku mempergunakan kesempatan ini, disaksikan oleh adikmu, untuk mengajukan pinangan kepadamu. Hang Moi, sudikah engkau menjadi istriku? Kepala itu semakin menunduk, dan muka itu menjadi semakin kemerahan. Kemudian, ia mengangkat muka, memandang sedetik kepada Li tek lalu ia menoleh kepada Xie Liyong. Akhirnya, wanita itu lari dan menubruk Xie Liyong sambil menangis. Xie Liyong merangkul dan menepuk-nepuk pundak Encinya, tanpa bicara sepatah kata. Dia membiarkan Encinya menangis di pundaknya pencurahan dari semua keharuan dari hati encinya. Setelah tangis itu mereda, dia berbisik dekat telinga encinya. Enci Hong, aku percaya bahwa sekali ini engkau tidak salah pilih. Kiong Hi, selamat, enciku yang baik. Lan Hong mengusap air matanya. Liong Te, marilah engkau ikut bersama kami, hidup berbahagia bersama kami. Walaupun Lan Hong belum menjawab lamaran Li Bong -te, namun ucapan hidup bersama kami itu saja sudah merupakan jawaban yang jelas. Dengan lembut Xie si Liong melepaskan rangkulan encinya. Terima kasih, Enci Hong. Aku harus melanjutkan perjalanan hidupku. Kuharap kalian dapat mengerti. Biarlah aku menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat kepada kalian. Semoga Tuhan selalu memberi berkah dan bimbingan kepada kalian. Cihu, kakak ipar, Harap kau jaga baik-baik enciku yang ku sayang ini. Enci Hong, selamat tinggal. Sekarang aku harus pergi. Liong Telan Hang berseru, akan tetapi ia dan Bong Tek hanya melihat bayangan berkelebat dan pendekar bongkok sudah lenyap dari depan mereka. Liong Telan Hang kembali berseru dengan isak, dan Bong Tek sudah merangkul pundaknya. Sudahlah, Hang Moi, Biarkan dia menikmati kebebasannya dan jangan memberati dia dengan tangis. Mari, marilah kita menyongsong hidup baru. Engkau pun berhak untuk menikmati kebahagiaan hidup, Hang Moi, bersamaku. Mereka lalu perlahan-lahan melangkah pergi meninggalkan kuburan itu. Masa depan mereka terbentang luas, di mana mereka dapat hidup berbahagia setelah masa lalu yang suam mereka lewati. Pemberontakan yang dipimpin Kim Sim Lama itu pun habis riwayatnya. Kim Sim Lama ditawan dan menjalani hukuman. Semua pembantunya, termasuk pula Peran, tewas dalam pertempuran melawan para pendeta lama dan pasukan pengikut Dalai Lama. Juga pasukan Dalai Lama menyerang serta memukul mundur pasukan pemberontak Nepal yang dipimpin Pangeran Maranta Singh dan mengusir mereka dari daerah Tibet. Daerah Tibet seluruhnya menjadi aman dan rakyat mulai dapat hidup tenteram. Di lembah bukit-bukit yang sunyi, berjalanlah pendekar bongkok Xieliong seorang diri. Keheningan menyelimuti seluruh alam di sekitarnya, akan tetapi Xieliong tidak merasa kesepian. Hening akan tetapi tidak kesepian. Dia merasa menyatu dengan alam sekitarnya. Kekuasaan Tuhan berada di mana-mana. Di dalam dan di luar dirinya, sehingga dia tidak merasa terpisah, tidak merasa kesepian. Nama pendekar bongkok kemudian amat terkenal di seluruh dunia persilatan. Biarpun jarang ada yang pernah bertemu dengan dia, hal ini adalah karena pendekar bongkok tak pernah mau kembali ke selatan. Dia merantau di sepanjang gurun Gobi, dan dimanapun dia berada, dia selalu menentang kejahatan, membela yang benar dan lemah. Para pedagang dan mereka yang melakukan perjalanan di daerah Gobi yang pernah mendapatkan pertolongan pendekar Bongkok ketika mereka mengalami mara bahaya, ketika mereka diancam gerombolan perampok, mereka itulah yang mengabarkan nama besar pendekar Bongkok di dunia Kang Ou di selatan. Namun pendekar Bongkok sendiri tidak pernah mau meninggalkan gurun Gobi. Bahkan dia tidak pernah mau memperkenalkan diri atau namanya sehingga orang-orang yang tidak mau menggunakan julukan ejekan pendekar bongkok itu lalu menyebutnya Gobi Bubeng Lojin, orang tua tanpa nama dari Gobi. Si Elyong memang maklum sepenuhnya akan keadaan dirinya. Dia bukan saja bongkok, tetapi juga lengan kirinya buntung. Orang tak padaksa seperti dia hanya akan menerima ejekan dan penghinaan saja di dunia ramai. Juga dia tidak lagi mengharapkan kasih sayang wanita, karena dia maklum sepenuhnya bahwa cinta antara pria dan wanita adalah cinta nafsu, cinta birahi yang selalu menuntut keindahan rupa, daya tarik lahiriah. Dan untuk itu, dia sudah tidak mempunyai daya tarik sama sekali. Tidak mudah menemukan seorang wanita seperti Ling Ling, atau seperti Bisian, yang tidak begitu terpengaruh oleh keindahan rupa. Tidak. Dia tidak akan lagi melibatkan diri dengan seorang wanita, Pamat.